Pemirsa, sidang lanjutan anak gugat ayah kandungnya kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dalam sidang kali ini, penggugat atas nama Deden mengaku tidak menyesali tindakannya menggugat sang ayah, namun Deden siap meminta maaf kepada orang tuanya. Sidang perkara anak menggugat ayah kandung sebesar 3 miliar rupiah kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Agenda sidang kali ini yakni melakukan mediasi antara penggugat atas nama Deden dengan tergugat yakni sang ayah bernama Koswara dan Hamidah anak Koswara. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Heri Heriawan, ia menjadi mediator antara kedua belah pihak yang berselisih tersebut. Dalam mediasi, pihak penggugat yakni Deden siap berdamai dengan ayahnya, akan tetapi Deden mengaku tidak menyesal sudah menggugat sang ayah. Saya ke kakak saya juga seperti itu. Jadi saya juga minta maaf apabila saya salah, benar-benar salah. Dan soalnya saya otomatis ini demi saya, sayang sama orang tua. Benar-benar sayang dari lubuk hati karena menyampaikan itu langsung ya, Pak ya. Ya, saya mau siap untuk perdamaian. Bisa bila saat damai itu harus mencium kaki pokok suara, Pak. Ya, saya siap. Sementara itu, Hamidah anak kelima Koswara yang juga digugat menilai bahwa gugatan yang dilayangkan kakaknya tersebut sangat tidak pantas. Terlebih Koswara mengaku mendapatkan intimidasi berupa kekerasan verbal saat melakukan mediasi beberapa hari lalu. Salah itu. Saya justru mempersilahkan bapak saya seluas-luasnya untuk bertemu sama Deden sama yang lainnya. Tapi itu ada buktinya kok semuanya. Yang menolak itu Deden dan yang lainnya, termasuk almarhumah Deden, almarhumah Ajit dan Mukhtar. Dan terakhir itu Pak Komar pun dia pun menghalangi, justru mempersilahkan Deden, Mukhtar, Ajit dan almarhumah untuk pergi duluan. Padahal bapak saya itu menyuruh sini sini, ayo ngobrol lagi. Kuasa hukum di sini sangat menyayangkan itu. Itu tanpa ada dasar, tanpa ada hitung-hitungannya, itu seperti apa ya? Jadi dasar hukumnya nggak jelas gitu. Jadi menurut kami ini kuasa gugatan ini adalah gugatan dari cacat formil. Seperti diketahui bahwa Koswara digugat oleh dua anak kandungnya senilai 3 miliar rupiah perihal harta warisan peninggalan sang kakek yang kini menjadi rumah kontrakan. Yona Kurniawan, Bandung TV.